Sore-sore paling asik tuh ngasih makan ayam ini. Samu Jepang betina sama pejantan asal parut bek. Nih mereka sangat manja banget. Nah, ini asal parut beknya. Ya. Ini samu Jepangnya. Ini badan asal, kalau asal tuh kawan-kawan bulat seperti ini ya, kalau samu kan ramping ya, tinggi ya. Ini masih muda ini, jantan asal parut beknya ini. Taruhnya oke, ini badannya bulat, ekornya masih full rebung ini. Nah ini, cakep ya, warnanya juga oke ini. Nah kegiatan sore kita ini, ngasih makan asal kawan-kawan. Sini. Kalau lapar ngejar nih. Sini. Nah, malah ke sana nih samunya sini. Tuh ada ayam cemani juga nih. Ger. Kelihatan ya. Paruhnya oke. Cakep pendek ya. Badannya bulat, ekornya nanti panjang nih kawan-kawan. Itu asal parut bek ini. Kalau samunya ini belum kita produk lagi, ini betina samunya ya. Karena ini apa? Lagi kita umbar ya. Belum ngekek-ngekek lagi. Ini ekornya banyak yang belum tuntas. Nih, cakep barunya kan. Semoga nanti segera jadi jago kawan-kawan, biar kita produksi ya, nanti gampang untuk harga anakannya ya. Yang penting ayamnya sehat, produksinya lancar. Sementara kita umbar sama ini betina samu ini ya, biar sambil belajar ya. Belajar meribik, belajar ini ya, deketi betina ya. Ini barunya kelihatan kawan-kawan ya, cakep banget ini. Nah ini barunya, sini tuh nggak bisa di usil terus ayamnya ini. Besar. Oke, kita kasih pakan sana ya. Doakan kawan-kawan semoga selalu sehat, nanti kita produksi massal ya. Kalau nanti produk sama samu ini nanti jadi samu asal. Nah, nanti kita produk macam-macam lah. Ada yang asal ori, ada yang samu asal ya. Dari pejantan asal parut bek ini dengan pejantan samu ini. Dengan betina samu ini maksudnya. Nah ini. Nah ini rutinitas di desa seperti ini kawan-kawan. Tapi alhamdulillah dari beternak kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, mantap ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big. Nah, ini. Cakep parunya ya. Parunya cakep nih. Oke.